Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik terupdate seputar Lesti dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik selanjutnya. Mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada kabar terbaru loh dari Leslar Metaverse yang siang ini akan live ya. Dan ini dia lokasinya. Ini ada tulisan penandatanganan akuisisi Leslar oleh PrestiCorp. Tentunya datang bersama Rudy Salim ya nanti, dan juga Leslar Metaverse, Lesti dan Rizky Billar. Ini di lokasi aja udah rame banget ya, Masya Allah. Pastinya kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan lancar ya untuk hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa juga pantengin terus channelnya Mimin, dan bakal live Instagram juga nih Leslar bersama Koko Rudy Salim ya. Dan di sini juga bisa kita lihat para sahabat di lokasi Leslar Metaverse ini sepertinya lokasinya di showroomnya Rudy Salim ya. Soalnya terlihat ada mobil-mobil mewah yang terparkir. Kemudian juga di sini Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar bakalan live Instagram. Dan pastinya kalian semua udah pada gak sabar sama ya. Mimin juga udah gak sabar pengen lihat secara live-nya. Dan ini masih segera ya, soalnya live-nya akan tayang pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah kabar baik juga, di sini bisa kita lihat ya, ini showroom milik PrestiCorp ya, atau Rudy Salim nih. Sebelum tayang aja udah trending satu di Twitter nih guys, Masya Allah keren banget ya. Di sini juga ada unggahan dari instastorynya Bunda Lesti Kejora. Nih Bunda Lesti lagi OTW ke lokasi ya. Bagi para sahabat semua yang kepo dan penasaran banget, jangan sampai ketinggalan, tetap stay tune di channelnya Mimin. Dan Mimin akan mengabarkan kabar selanjutnya di video berikutnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Mimin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.